juga sudah banyak tercemar oleh pandemi tersebut. Namun, usaha pemerintah adalah memberikan vaksin. Dan ternyata vaksin ini juga bisa membuat warga Indonesia juga lepas dari, setidaknya sedikit saja lepas dari pandemi tersebut. Berikut adalah video pendek mengenai vaksinasi COVID-19 dari kelompok 3. Masih sehat-sehat aja. Nggak boleh gitu, kita harus mematuhi peraturan pemerintah dan juga anjuran dari pemerintah. Ngomong-ngomong, kalian udah vaksin 19 belum? Hah? Vaksinasi? Apa tuh? Ini aku jelasin. Vaksinasi merupakan pemberian vaksin dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Apabila sudah selesai, vaksinasi nantinya akan langsung mendapatkan sertifikat yang bisa dilihat di aplikasi Peduli Lindungi. Cara mengaksesnya cuma dengan 3 langkah, yaitu dengan cara install, registrasi, dan akses sertifikat. Langkah pertama, install aplikasi Peduli Lindungi dan langsung masuk ke aplikasinya. Kemudian lakukan registrasi sesuai dengan arahan, dan pastikan data yang Anda masukkan sudah sesuai. Apabila sudah terdaftar, langkah selanjutnya akses sertifikat vaksin dengan mengklik profil di pojok kanan atas. Klik menu sertifikat vaksin, kemudian akan muncul sertifikat vaksin dan sertifikat bisa langsung di-download. Nah, gitu caranya. Yuk vaksinasi, biar kekebalan tubuh kita meningkat. Ayo. Nanti aja habis kelas dong. Ayo masuk. Dengan melakukan vaksinasi,